Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang, soleh dan soleha. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Sunda ya, dengan tema teknologi, subtemanya macam-macam teknologi dengan materi teks biantara. Oke, soleh dan soleha, seperti biasa ya, ketika dijelaskan dalam bahasa Sunda kemudian diartikan bahasa Indonesia, kalian catat ya artinya di buku paket atau di buku catatan kalian masing-masing. Oke. Nah, kompetensi dasar untuk pembelajaran kali ini ada 4. Salah satunya adalah nanti kalian mengetahui apa itu teks biantara. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, setelah menyimak video ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan struktur teks biantara. Oke, langsung saja teman-teman. Biantara atau pidato teh nyaeta nepikeun hiji jejer kalawan lisan di hareupeun jalma rea. Biantara atau pidato yaitu menyampaikan satu pokok pikiran atau ide pokok atau gagasan dengan ucapan di hadapan banyak orang. Kemudian, biantara diharapkan jamaah waktu jumaahan disebut khutbah. Nah, biantara atau pidato di depan jamaah ketika jumatan disebut khutbah. Oke, teman-teman, adapun teknik biantara atau teknik pidato ada 4. Yang pertama, teknik biantara anu make naskah disebut teknik naskah. Teknik pidato yang menggunakan naskah disebut teknik naskah. Yang kedua, teknik biantara anu diapalkeun heula disebut teknik ngapalkeun ya. Teknik pidato yang dihafalkan terlebih dahulu disebut teknik menghafalkan. Oke, yang ketiga, teknik biantara anu ngadadak disebut teknik impromptu. Jadi teknik pidato yang mendadak disebut teknik impromptu. Terakhir, teknik biantara anu teu make naskah atawa ditalar disebut teknik ekstemporan. Teknik pidato yang tidak menggunakan naskah atau dihafalkan disebut teknik ekstemporan. Oke, adapun bagian-bagian biantara atau bagian-bagian pidato ada 3. Yang pertama, nuka hiji bagian bubuka biantara. Nyaeta bagian anu eusina ngawengku salam pamuka jengan panganter kana eusi biantara. Yang pertama ada bagian pembuka ya. Bubuka itu pembuka, yaitu bagian yang isinya terdiri salam pembuka dan pengantar ke dalam isi biantara. Jadi ada salam, kemudian ada kata-kata mengantarkan ke inti biantara atau pidato. Nuka dua, bagian eusi biantara. Nyaeta bagian anu jadi inti tina biantara. Yang kedua, ada bagian isi pidato, yaitu bagian yang jadi inti dari pidato atau biantara. Nu terakhir, aya bagian panutup biantara. Nyaeta bagian pamungkas anu eusina kacindekan jeung salam panutup. Yang terakhir, ada bagian penutup pidato, yaitu bagian terakhir yang isinya kesimpulan dan salam penutup. Teman-teman ya, hari ini kita sudah belajar apa itu biantara atau pidato, kemudian ada teknik biantara atau pidato dan bagian-bagian biantara atau pidato. Oke, untuk lebih mengaplikasikan tugasnya adalah kalian membaca teks biantara ya, hanya membaca. Kalian buka buku paket bahasa Sunda halaman 75, kemudian di situ ada teks biantara, kalian baca ya. Kemudian pinjam HP orang tua kalian, kalian rekam suara kalian, kalian katakan sudah ustadz, nah, di voice note ya.
kemudian kirim ke WA Ustadz. Itu ya, soleh dan soleha. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.